Aduh, dengan ekonomi sekarang ni memang susah kalau memilih kerja sangat. Jangankan cakap orang yang tengah mencari kerja. Majikan-majikan pun kalau boleh mahu buang pekerja. Yalah, sebab mahu kurangkan kos. Tinggal di bandar ni, kalau aku tidak cari kerja, jawabnya aku kena balik ke kampung. Tapi tak apalah. Aku cuba dulu cari kerja apa-apa asalkan dapat bayar sewa rumah, lepas aku bayar motor, cukup makan di sini, cukuplah buat sementara waktu ni. Cari punya cari. Tiba-tiba, aku mendapat panggilan. Yalah, seperti orang mengantuk disorongkan bantal. Itu adalah sebuah panggilan untuk menawarkan aku bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan. Katanya ada kekosongan. Aku pun tak fikir panjang, aku terima sahaja. Agak happy juga. Yalah, akhirnya aku dapat juga kerja. Walaupun aku diberi shift malam bersama seorang lagi rakan setugas, aku okay sahaja. Katanya di sini setiap shift akan ada 2 orang pengawal untuk berjaga pada setiap malam. Sampai sahaja aku ke asrama tersebut, agak hairan. Bila asrama ni terletak agak jauh dari kawasan bandar, jalan masuk pun penuh dengan semak samun. Kata aku dalam hati, ini asrama kah atau penjara? Kenapa pula ada asrama tengah-tengah hutan ni? Tambahan lagi, jalan masuk ke dalam asrama ni menyeramkan. Nasib baik masa aku datang tu pukul 4 petang. Masih lagi terang benderang. Jadi nasib baik aku tak lalu jalan tu waktu malam. Sampai sahaja, aku ke pintu masuk asrama, ada papan tanda yang bertulis, Asrama Indra Kayangan. Aku parking motor aku dan terus ke pondok pengawal. Aku mahu berjumpa rakan setugas aku. Aku masuk dan kenalkan diri, sambil-sambil tu aku tanya sikit pasal asrama ni. Yalah, bukan apa. Dari tadi aku nampak asrama ni nampak kosong, macam tiada orang. Tapi kawasan sekeliling asrama ni terjaga. Sampai sahaja aku ke pondok pengawal, aku memberikan salam dan salam aku dibalas oleh rakan sekerja aku. Johan namanya. Agak peramah orangnya. Aku kenalkan diri aku dan kami berbual sedikit. Yalah, aku pun nak biasakan diri dengan dia supaya senang sikit kalau bekerja. Katanya asrama ini sedang diubah suai jadi ia dikosongkan buat sementara waktu dan ini sebenarnya adalah sebuah asrama untuk menempatkan pesakit-pesakit mental. Katanya lagi, kawasan asrama ni memang agak keras. Sebab baru sahaja beberapa minggu yang lalu, ada seorang pekerja asrama membunuh diri di sebuah bilik di Blok D, di tingkat atas sekali. Aku dengar cerita dia ni pun dah naik seram. Sudahlah asrama ni tempat pesakit mental. Ada pula orang yang pernah bunuh diri. Kena-kena lagi asrama ni sekarang kosong. Aduh. Tapi tak apa. Demi mencari sesuap nasi, aku teruskan sahaja tugas aku. Yalah, hari pertama dengar cerita dari Johan ni, aku mahu sahaja berambus dari sini. Tapi sabar, sebab kata Johan, "Hey, kau tak perlu risau. Kan sekarang ni pagi, malam sikit, barulah kau kena risau sikit," katanya dengan nada gurauan. Aduh, kata aku dalam hati, kau cakap macam tu nak tenangkan aku atau kau nak takutkan aku? Kau cakap macam tu lagilah aku takut. Mak kau hijau betul. Tapi aku iakan sahaja. Aku angguk dan senyum. Padahal jantung aku sudah berdegup kencang. Bermulalah malam pertama aku bekerja di asrama ni. Dalam lebih kurang pukul 11 malam, tibalah giliran aku pula untuk meronda blok. Yalah, setiap jam kami kena meronda dan pastikan kawasan asrama ni dalam keadaan terjaga. Memang itulah jadual kami. Sebelum aku keluar dari pondok pengawal, Johan ingatkan aku. Katanya, kalau kau ada terdengar bunyi orang minta tolong dari bilik blok di bilik paling atas, kau jangan layan. Teruskan sahaja rondaan kau, sebab
itu bukan orang. Itu benda yang lain, kata Johan. Tapi apa yang buat bulu roma aku berdiri bila dia bercakap dengan aku sambil dia tersenyum? Mata aku bulat terbuka, merenung matanya. Jari aku menggeletar. Sekali lagi, aku iakan sahaja dan mengangguk dan berlalu pergi. Hai, jahanam betul Johan ni. Kalau nak bergurau tu agak-agak lah. Nak takutkan aku macam tu pula. Kena-kena pula hari ni hari pertama aku. Aduh. Ronda punya ronda. Tibalah aku di blok D. Blok yang rakan setugas aku tadi tu bagi amaran. Aku sulu kawasan sekeliling dan mengorak langkah. Semakin lama, semakin laju. Sehinggalah aku terdengar jeritan orang meminta tolong. Langkah aku terhenti. Aku cuba mendengar dari mana jeritan tersebut. Jeritan tu datang dari bilik tingkat atas paling hujung. Suara ni jelas. Sangat jelas. Macam bukan suara ataupun bisikan makhluk halus. Macam suara seorang manusia. Ah, jangan layanlah. Aku bergegas turun ke bawah dan berlari ke pondok pengawal. Aku bergegas masuk ke dalam. Masuk sahaja aku ke dalam, Johan bertanya. Jadi, macam mana? Ada dengar suara? Sambil dia ketawa kecil. Aku masa tu memang takut sangat. Kali ini tiada anggukan dari aku. Badan aku berpeluh, jantung aku berdegup kencang. Kata aku dalam hati, gila tempat ni. Memang gila. Dengan si Johan ni aku rasa gila. Aku duduk di atas kerusi, muka aku pucat. Aku hanya mendiamkan diri. Tergerak hati aku untuk bertanya pasal kes bunuh diri yang Johan ceritakan petang tadi. Terkejut aku bila Johan kata orang yang bunuh diri itu ialah bekas pengawal di sini, rakan setugas dia. Hah? Aku tanya kenapa rakan setugas dia itu bunuh diri, katanya. Rakan setugas dia yang bernama Amir terlalu lama bekerja menjadi pengawal di sini. Lebih lama dari dia, ada dalam 15 ke 20 tahun. Katanya kalau kerja lama macam tu di tempat macam ni, dia pun naik mental dan membunuh diri. Nada Johan kali ni aku boleh rasa berbeza. Seakan-akan sedih. Yalah, aku pun tak tanya banyak, takut Johan ni bertambah sedih pula. Mungkin bunyi-bunyi yang aku dengar tu roh arwah yang tidak tenteram dan masih lagi berada di kawasan asrama ni. 2.45 pagi, tiba masa aku meronda lagi. Kali ini aku kata dalam hati, kalau aku dengar bunyi minta tolong tu, aku biarkan sahaja. Dan seperti yang aku jangka, bila aku tiba di blok D tingkat atas, aku terdengar lagi suara tersebut. Tetapi kali ini, apa yang membuatkan aku hairan? Kali ini, suara itu seakan-akan berbisik kepada aku. Kata suara tersebut, kalau kau nak selamat, kau tolong buka rantai ini. Kau jangan percaya Johan tu. Kalau kau tak lepaskan aku, kau pun mati. Hah? Apa pula ni? Ini orang kah hantu? Biar betul, kali ini aku tidak lari. Aku melangkah perlahan-lahan menuju ke bilik terakhir. Semakin lama aku menjenguk dari tingkap, alangkah terkejutnya aku. Suara yang aku dengar tadi bukan suara makhluk halus, tetapi itu adalah suara seorang manusia. Kaki dan tangannya dirantai, badannya berdarah-darah, mukanya comot. Apa yang membuatkan aku bertambah pelik? Lelaki tersebut memakai baju pengawal keselamatan yang sama macam aku pakai ni. Gila! Apa ni? Aku bergegas ke pintu bilik. Aku cuba buka tapi terkunci. Tak ada cara lain. Aku kena ambil kunci di pondok pengawal. Bila aku mahu turun, dari jauh lagi aku boleh lihat Johan di dalam perjalanan naik ke tingkat atas. Okeylah, sesuai sangat, kata aku. Tiba-tiba, lelaki yang berada di dalam bilik tu, lelaki yang aku mahu selamatkan yang sedang dirantai itu, berkata, lari. Kau kena lari. Kau kena lari dari sini, jawab aku. Ha? Lari? Iya, kau kena lari.
Kalau kau nak selamatkan diri, kau kena lari dari sini, kau panggil polis. Johan. Johan tu bukan pengawal keselamatan di sini, katanya. Dia pesakit mental di sini yang pernah melarikan diri dulu sampai sekarang tidak dijumpai. Sehinggalah hari ini. Sekarang dia nak bunuh aku. Lepas ni, kalau kau tak lari, dia bunuh kau pula. Sekarang baik kau lari dari asrama ni dan panggil polis. Tergamam aku untuk beberapa saat. Johan tu rupanya pesakit mental di sini. Aku kata dengan lelaki yang dirantai itu. Kau jangan risau. Kalau setakat Johan ni, aku settlekan sekejap sahaja. Bukannya besar sangat badan dia. Tiba-tiba sepantas kilat, Johan meluruh ke arahku. Tanpa aku sedari, dia sudah berada di sini. Berlaku pergelutan di antara kami. Dan akhirnya... Wahai Dairi, agak lama juga aku tidak menulis di sini. Sejak dari insiden dulu tu, aku rasa aku perlukan rehat. Masih lagi aku di pondok pengawal ni. Aku tidak pernah keluar dari asrama ni, Johan. Johan si gila tu sudah aku settlekan. Boleh cakap dah jadi arwah. Lelaki yang dirantai itu pun sudah meninggal dunia. Tidak sempat aku selamatkan. Tapi, di sebalik apa yang berlaku, aku rasa nikmat. Aku rasa nikmat bila aku bunuh Johan. Pelikan. Tambah lagi bila aku lihat si Amir, lelaki yang dirantai itu, meninggal dengan perlahan-lahan. Aku rasa satu kepuasan. Aku tidak tahu kenapa aku rasa macam ni. Mungkin juga tanpa aku sedari, aku sebenarnya pesakit mental juga. Entahlah. Apapun aku mau, rasakan lagi nikmat yang aku rasa tu. Aku rasa ketagi. Sekarang ni, aku di dalam pondok pengawal. Kemas pakaian aku. Baru tadi pagi, aku telefon seorang yang sedang mencari kerja. Kata aku, ada satu kekosongan sebagai seorang pengawal keselamatan di sini. Apa yang dia tidak tahu? Aku sedang menunggu mangsa aku yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah sebuah kisah fiction yang ditulis oleh saya. Diharapkan anda semua berkenan. Maafkan saya kalau kisah seram jarang dimuat naik di saluran ini. Bulan Ramadan ini agak busy sedikit. Apapun, pastikan anda like dan share jika anda rasa video ini menarik. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik kisah seram. Apapun, saya jumpa anda minggu depan untuk episode kisah seram yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.